Nama Quirky. Aku Quirky si bebek kecil. Lihat, anak-anak, ini semua karya seniku. Hah, aku akan menghancurkan semua gambarmu. Abrakadabra. Apa yang harus aku lakukan? Penyihir telah merusak karya seni. Aku bisa meminta bantuan Kiki. Quirky, ada apa denganmu? Kiki, bisakah kamu datang dan membantuku? Quirky butuh bantuan. Ayo berangkat. Hoi. Hoi. Dunia itu menyenangkan. Ayo menjelajah. Penyihir telah menghancurkan semua seniku. Apa yang harus aku lakukan dengan karya seniku? Aku ingin menggambar anak ayam. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Kita bisa mendapatkan peri kecil untuk membantu. Quirky, apa yang ingin kamu gambar? Aku ingin menggambar anak ayam. Lihatlah. Tubuh anak ayam itu berbentuk persegi panjang. Ayo gunakan peri persegi panjang di sebelah kanan. Persegi panjang. Kerja kotak. Segitiga. Lingkaran. Segitiga. Luar biasa. Anak ayam ini sangat lucu. Apa yang harus kita gambar selanjutnya? Aku juga ingin menggambar mobil. Apa peri kecil yang menyusun mobil ini? Ayo kita satukan. Persegi panjang. Kotak. Segitiga. 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 Lingkaran. Lingkaran. Luar biasa. Dindin, mobil kecil. Hahaha, kamu menggambarnya dengan indah. Ayo menggambar pohon Natal. Bentuk ini terlihat sangat aneh. Peri kecil seperti apa yang harus digunakan untuk menyatukannya? Aku akan memberitahumu jawabannya. Seperti apa bentuk daun di pohon Natal ini? Bagian atas berbentuk segitiga, tapi apa bentuk bagian bawahnya? Kita sepertinya tidak mempunyai peri kecil. Oh ya, kita bisa menggunakan dua segitiga. Jika kita menggabungkannya seperti ini dan menumpuknya, mereka akan menjadi daun pohon Natal. Jika kita menumpuk dua bentuk seperti ini, kita bisa membuat banyak bentuk yang berbeda. Sudahkah kamu mempelajari semuanya? Aku paham. Selanjutnya, kamu bisa menyelesaikan pohon Natal. Segitiga. Segitiga. Lingkaran. Lingkaran. Persegi panjang. Fantastis! Sungguh pohon Natal yang indah. Apa yang ingin kamu gambar selanjutnya? Ayo menggambar bunga. Peri kecil apa yang menyusun bunga ini? Ayo kita gabungkan. Lingkaran. Kotak. Persegi panjang. Kotak. Kotak. Segitiga. 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 Luar biasa. Sungguh bunga yang indah. Ayo menggambar anak kucing. Perkotak. Persegi panjang. Persegi panjang. Persegi panjang. Lingkaran. Lingkaran. Segitiga. Segitiga.
Fantastis! Anak kucing, meong, meong, meong. Terima kasih untuk begitu banyak gambar. Lingkaran. Persegi panjang. Kubus ajaib, jentikan. Lingkaran. Lingkaran. Persegi panjang. Kubus ajaib, jentikan. Segitiga. Kotak. Persegi panjang. Persegi panjang. Kubus ajaib, jentikan. Persegi panjang. Lingkaran. Lingkaran. Segitiga. Kotak. Kubus ajaib, jentikan. Persegi panjang. Segitiga. Segitiga. Kotak. Kotak. Lingkaran. Kubus ajaib, jentikan. Lakukan dengan Quacky. Quacky, lihatlah apa yang telah Papa beli untukmu. Quack, quack, quack. Wow, blok bangunan. Persegi panjang, kotak, lingkaran, dan segitiga. Kamu hebat. Hei, Papa, ayo kita berkompetisi membuat sebuah mobil dengan blok bangunan. Baiklah, ayo kita mulai. Teman-teman, bisakah kalian membantuku membuat sebuah mobil? Mobil kecil, bip bip. Sayang, Papa sudah menyelesaikannya. Lihatlah apa yang sudah Papa buat. Apakah ini? Itu sebuah truk. Aku ingin bermain lagi. Anak-anak, bermainlah dengan blok bangunan di rumah. Beritahulah orang tua kalian berbagai bentuk blok bangunan apa yang kamu perlukan untuk membuat sebuah mobil.